Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Video kali ini kita mau review makanan salah satu oleh-oleh Pekanbaru, yaitu adalah talam durian nih. Talam durian ya. Itu dari dapur My Fins. Teman-teman bisa dapatkan di oleh-oleh Pekanbaru. Itu di Jalan Arifin Ahmad juga ada nih. Ini harganya satu ini tuh 35.000. Yang di sebelah saya ini orang tukang makannya nanti. Nah. Ini enak nih. Jadi ini talam duriannya guys, nih. Oh. Wow, harum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kak ngah. Ketek-ketek lah pak ngah. Nggak sanggup lagi cek itu. Yo, coba guys. Dia. Ketek-ketek yo. Wis. Aku aja kemana-mana ngelir. Ah itu cepat review itu apa tuh isinya? Ini ada pulut sama duriannya. Aduh, pulut sama duriannya aduh. Kayak perpaduannya enak ini. Ya Allah, enak ya lezatnya guys. Apa rasanya enggak? Rasanya nikmat sekali. Astaga ya Allah. Ini kayaknya ini enggak cukup satu nih. Aduh. Aku juga mau lah guys, sumpah enaknya. Sorry DJ. Guys, aku coba ya, tadi cuma kameramen. Nih, potong lagi mah habis yang ladang lo. Nikmat guys. Rumpanya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini duriannya guys. Duriannya tebal. Durian tebal sama pulutnya. Tambah lagi ya. Di kampung pernah juga buat ini, tapi nggak pakai durian, pakai ubi. Namanya talam ubi. Ubi ini enak guys. Jadi ini anak kos yang mau pulang kampung bisa beli oleh-oleh Pekanbaru itu talam durian. Kalian bisa dapatkan di oleh-oleh Pekanbaru yang dari Kinahmat juga ada, atau pas di lampu merah. Itu harganya 35.000. Udah bisa kalian dapat yang ini guys. Enak. Oke. Ini udah set yang keberapa nih ya? Potong keberapa? Yang ketiga nih. Potong ketiga deh. Nih, kita potongnya semuanya biar enak nanti makan. Sumpah guys, ini enak kali. Serius, talam duriannya. Oke, kita makan lagi ya. Ini memang maklum lah ya, anak kos. Rasa. Rasa duriannya terasa kali sama pulutnya. Cocok lah dengan badan ya. enak kali guys, aku juga mau coba lah ya. Serius. Tapi video dia aja yang makan. Gimana rasanya? Tak nyesel loh. Sumpah. Kalau beli di sini. Enak kali. Jadi bagi kalian yang penasaran rasanya, langsung aja beli ini oleh-oleh Pekanbaru. Itu namanya talam durian. Bagus ya. Talam durian. Oleh-oleh Pekanbaru. Itu dari dapur Maipin. Gimana? Enak? Enak tenan. Nah guys, kita potong lagi ya. Ini memang enak serius. Luar biasa. Abang saya tadi udah pergi dia guys, sudah makan. Jadi udah pergi. Nih, kita potong lagi nih. Dia nggak bikin kita naik ya guys ya. Nggak bikin kita naik, memang enak. Pulutnya memang enak juga. Nih, saya makan cuma makan pulut tanpa duriannya. Memang enak. Yaitu logis. That is
Sumpah. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang ingin pulang kampung, jangan lupa beli oleh-oleh Pekanbaru. Itu ada talam durian nih, talam durian. Itu dengan harga Rp35.000, kalian udah bisa mendapatkan nih talam durian satu kotak ini.